Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bayu Laksana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara mudah dan murah mengatasi piang keringat. Oke, di depan saya sudah ada bedak salisil mentol cap gajah yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi piang keringat. Namun sebelumnya kita harus memahami apa sih itu piang keringat ya. Jadi piang keringat atau secara medis miliaria merupakan gejala munculnya ruam-ruam merah pada kulit ya, yang berukuran kecil-kecil ya, ataupun bentol-bentol kecil ya, yang menyebabkan rasa perih dan gatal ya, terutama pada punggung dan dada ya, kemudian juga leher kadang ya bagi anak kecil. Jadi piang keringat ini terjadi bukan hanya pada anak kecil namun juga pada orang dewasa. Piang keringat sendiri bisa disebabkan karena infeksi bakteri ya, karena tubuh yang cukup lembab sehingga menyebabkan timbulnya piang keringat. Piang keringat sendiri umumnya terjadi terutama di daerah yang beriklim tropis, terutama ketika musim kemarau tiba. Cuaca yang cukup panas dengan intensitas keringat yang cukup tinggi, kemudian bekerja di luar ruangan, menyebabkan tubuh menjadi lembab. Apabila Anda memakai pakaian yang cukup ketat, maka panas di dalam tubuh semakin meningkat ya. Kemudian tubuh akan lembab dan bisa menimbulkan munculnya piang keringat. Piang keringat umumnya dianggap sepele bagi sebagian orang. Namun sebaiknya apabila Anda terkena piang keringat, sebaiknya segera diatasi. Salah satunya dengan bedak ya. Jadi di depan saya sudah ada bedak salisil mentol cap gajah. Jadi bedak ini bisa Anda dapatkan di apotek ya, ataupun toko-toko dengan harga ini Rp8.000. Apa sih kelebihan bedak salisil mentol cap gajah? Yang pertama adalah dari harga ya cukup murah terjangkau. Kemudian sudah ada izin BPOM-nya ya, NA 1812040183. Diproduksi oleh PT Usaha Sekawan Farmasi Indonesia ya, Surabaya. Untuk komposisinya sendiri ada asam salisilat, kemudian mentol, kemudian talc ya. Kegunaan untuk merawat kulit gatal karena piang keringat ya. Cara pemakaian bedak ini ditaburkan dan digosokkan rata pada bagian kulit yang gatal. Cuman ada peringatannya, bedak ini sebaiknya jangan digunakan pada anak usia di bawah 2 tahun ya. Kemudian jangan digunakan secara luas pada tubuh. Jangan digunakan untuk waktu yang lama. Jadi bedak ini walaupun tergolong aman itu usahakan ditaburkan hanya pada lokasi yang terkena piang keringat. Kemudian jangan digunakan pada waktu yang lama. Ketika sudah sembuh maka penggunaan bedak ini bisa dihentikan. Kelebihan bedak ini ya, pertama rasanya itu seketika memakai ini dingin ya, segar. Kemudian baunya itu harum. Kalau bedak lain yang cukup ternama itu memang ada yang bagus sekali buat piang keringat, namun baunya menyengat seperti obat-obatan seperti itu. Kalau ini tuh tidak, baunya itu harum, wangi, sehingga anak pun ketika memakai ini nyaman, baunya harum seperti itu. Kemudian mudah meresap ya.
ketika ditaburkan mudah sekali meresap pada kulit. Teksturnya itu nyaman ya, teksturnya itu mudah sekali menyerap pada kulit ya. Ketika memakai ini juga tidak lengket, cukup fresh, cukup ini ya, karena kandungan mentolnya ya. Karena beberapa bedak kadang tidak terlalu dingin ya. Jadi ketika setelah memakai ini, ketika Anda gatal-gatal biasanya cepat teratasi. Bedak ini juga efektif sekali, cepat sekali dalam mengatasi biang keringat, terutama gatal-gatal ya. Setelah memakai ini beberapa menit sudah gatal-gatalnya berkurang. Jadi tidak ada salahnya bagi Anda yang terkena biang keringat bisa mencoba bedak salisil mentol cap gajah. Oke, terus bagaimana sih cara menghindari atau mengurangi biang keringat ya, selain memakai bedak? Yang pertama adalah gunakan topi ya, ataupun pelindung seperti payung ketika di ruang terbuka ya. Tujuannya adalah mengurangi paparan panas dari sinar matahari. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan pakaian yang longgar ya. Pakaian yang longgar akan mengurangi panas tubuh dan mengurangi kelembaban pada tubuh. Utamakan bahan-bahan yang cukup nyaman digunakan seperti katun ya, yang dapat menyerap keringat dengan baik. Kemudian Anda bisa menggunakan sunscreen ya, ataupun krim ya, untuk mengurangi panas berlebihan dan melindungi dari paparan sinar matahari. Kemudian usahakan perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Oke, mungkin itu dulu ya review kali ini tentang penanganan biang keringat, terutama menggunakan bedak. Jadi ini tadi review tentang bedak salisil mentol cap gajah. Jadi cukup murah ya, hanya sekitar 8.000 rupiah, dan ini dipakai bisa awet ya karena isinya cukup banyak. Oke, itu dulu, semoga info tadi bermanfaat. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.